Okay, strike, bro. Oof. Strike, strike, strike. Oh, strike, strike. Kenapa ini? Oh. Boleh ulang kentan kan? Woi, pagi bro, jumpa lagi dengan saya Agung ya di channel Agung Bali Fishing. Kali ini saya sudah di pantai lagi dan suasananya benar-benar sejuk sekali. Atuh. Mau ada sunrise, langitnya oranye-oranye, aduh gagah sekali ya. Hari ini saya mancing di daerah Kubu ya, masih di seputaran spot biasanya di Kubu dan masih nyoba tackle shore nih. Kalau pagi saya nyoba shore, siapa tahu dapat babonnya pagi-pagi ya. Dan hari ini saya mancing bareng Alex. Alex di sana dia tuh bro, kelihatan atau enggak tuh? Yang pakai baju putih tuh, jadi saya ke arah kanan, dia ke arah kiri ya. Dia sama mamanya, soalnya sama Putu. Jadi saya nggak enak di sana, nanti jadi obat nyamuk ya. Jadi saya mau explore aja nih sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya. Soalnya di sini dulu saya sempat panen pakai apa namanya soplur ya. Nanti kalau soalnya kosong, kita main soplur lah. Oke, seperti apa keseruan trip saya kali ini, pantengin terus sampai akhir. Jangan lupa bantu supportnya selalu dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian bisa mendapatkan update notifikasi video dari channel saya ini tentunya. Dan mari kita mancing. Let's go. Oke bro, coba tackle shore dulu ya. Ini pakai jig, kopi jig para lecik ya, dari Karok 60 gram S. Siapa tahu ada babon. Yes, tuh. 1 hour later. Oke guys, jadi baru aja saya selesai istirahat nih di sini nih. Nah. Jadi hari ini saya solo lagi ya, karena tadi saya udah ditinggal balik sama si Ale sama pacarnya. Dan saya mau coba lanjut ya. Ya mudah-mudahan ada hasil hari ini. Tapi si Ale ada tarikan bro, ini dia. Nih dikasih saya ya, lumayan nih cendro size nya jadi dia pakai UL tadi, jig 10 gram, katanya kelilit di badannya jadi bisa landed ya. Ini saya masih di spot pertama ya, rencana searah jalan pulang saya mau explore spot lagi ya, siapa tahu dapat strike di sana. Oke, pandangin terus, let's go. Oke bro, ini kita sudah di spot kedua, jadi saya coba pindah spot itu pakai rangkaian soplur ya. Semoga di sini ada hasil. Oke, okay, strike bro. Strike, strike, strike. Strike, strike. Kenapa ini?
Harganya lumayan sih. Kenapa ini ya? Trompet babon cuy. Besar sekali. Besar ya. Ya pakai umpan soplur. Besar sekali ini. Wow. Oke, kita keep kalau yang seukuran gini. Strike lagi cuy. Mantap. Ya lepas. Enggak. Strike. Masih. Nice. Ya. Angkat lagi. Yang ini kecil ya. Kalau cilik gini kita lepas lah. Dadah. Oke. Nice strike. Ada. Langsung tengok tapu nih guys. Kotak. Kotak nih kotak. Kotak asalnya lah. Bisa trompet. Kotak. Lumayan. Tuh. Strike bro. Apa ini? Lumayan tarikannya. Strike. Wah. Kerapu mini. Nih. Lumayan ya, pakai softlur. Ini saja dah, kecil sekali. Ciao. Cari keboncasan, yang di laut. Oke bro. Strike. Kenapa ini? Yes. Akhirnya dapat juga nih kambing. Hampir jatuh cuy. Pakai soplur. Ini bro. Josh ya. Wey.
target blender. Cari lagi. Oke bro, strike. Oke. Kenapa ini? Ya. Si tokek cuy. Tokek, tokek, tokek. Tokek wing. Strike bro, besar nih bro. Oke. Wih, rapuh dah kayaknya nih. Wih, oh, mantap bro. Woi, siapa ini? Wow, spesies baru. Wih, cantik ya. Spesies baru cuy. Ini. Wow. Jenggot-jenggot ya. Jenggot-jenggot tapi warnanya. No. Cantik ya. Warnanya kuning. Mantap. Soplur bro. Oke. Strike cuy. Besar nih bro. Spesies baru lagi. Tarikannya lumayan. Hey bro. Kerapu jelas ya. Strike. Strike bro. Jenggot lagi. Oke. Josh. Kita rilis aja nah, masih kecil ya. Biar dia tambah gede. Oke bro ya. Tripnya saya tutup sampai di sini.
capek sekali bro, sendirian saya tadi sampai sana jalan-jalan casting masih dengan umpan soplur ya. Jadi sedikit tip buat kalian nih yang mancing ke daerah Bali Timur ya, teman-teman yang di Bali lah, bawa soplur ya yang warna glitter emas atau hijau yang pedal tile ya, karena di sini akhir-akhir ini nggak ngerti saya, ikannya itu nggak suka makan kayu bro, kayu timah itu nggak mau makan ya, mino, jig, stick bite, apalah, popper, nggak mau, paling yang karet ya, seperti karet pentil itu mau, terus soplur paling ampuh lah di sini. Nah hasil akhirnya ini bro, tuh lumayan ya, lumayan saya dapat nih, cuci dulu lah. Buat oleh-oleh ya, istri sama anak-anak di rumah ya, lumayan oleh-oleh dari Bali Timur jauh. Ini saya teruskan untuk balik karena saya udah capek sekali sendirian, soalnya juga nggak ada teman ngobrol ya. Alek sudah pulang dari tadi pagi sekitar jam 8 ya udah balik. Ini lumayan soalnya nempuh perjalanan ke Ubud itu sekitar 2 jaman bro. Yakin dah nih saya ngantuk di jalan. Sebenarnya banyak sekali ada track ya, tapi nggak bisa saya rekam, nggak sampai hook up karena baru lempar, tarik, dud, moncel. Itu udah bro, apa namanya, ekornya putus. Nih, sisa ini aja, lagi setengah. Tadi yang glitter hijau udah habis sebungkus ini. Banyak sekali ikannya di sini bro, ikan karang tuh. Oke lah, next kita coba lagi ya. Semoga kalian menyukai trip saya kali ini. Jangan lupa untuk supportnya selalu dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di next trip. Ciao!